Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat rangkaian kontrol motor servo dengan menggunakan keyboard, di mana motor servo ini akan bergerak sesuai dengan perintah yang keluar dari keyboard. Motor servo ini memiliki 3 pin, di mana motor servo ini terpasang pada pin 9 Arduino dan terpasang pada pin ground dan VCC. Adapun untuk kode pemrogramannya dapat dilihat pada layar, di mana pada rangkaian motor servo ini ketika kita mengklik atau memasukkan perintah A pada keyboard, maka motor servo ini akan bergerak ke arah 45 derajat atau akan membentuk 45 derajat. Kemudian jika kita klik A lagi, maka dia akan membentuk arah 90 derajat, atau A ini bisa kita rubah dengan huruf lainnya. Kemudian untuk huruf D, dia akan membentuk 135 derajat, dan untuk huruf F, dia akan bergerak ke arah 180 derajat sesuai dengan perintah yang diberikan pada keyboard.